ulama atau bukan itu konstitusional. Ya. Tidak ada aturan yang dilarang dilanggar ketika kemudian Pak Jokowi menjadikan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil calon wakil presiden. Tidak ada juga aturan yang dilanggar ketika Pak Prabowo memilih Pak Sandi sebagai calon wakil presiden. Al-Qur'an tentang ulama itu hanya ada dua penyebutan. Satu dalam surah Fatih dan satu dalam surah Asy-Syura. Kedua-duanya justru ulama itu tidak terkait dengan keahlian ilmu agama Islam. Satu tentang ilmu sejarah itu dalam surah Asy-Syura dan dalam Fatih itu justru saintis. Jadi kalau kemudian Pak Sandi, menurut saya sih Pak Sandi itu ya ulama dari kacamata tadi.